di Gandaria. Ini saya belum tahu Gandaria di mana posisinya. Kita akan meluncur kita. Gandaria. Mana Gandaria? Andi informasikan. Saya terjadi satu-satu di Gandaria. Bu, empat batakon Gandaria di mana, Bu? Di mana? Jalan Manggis sini. Kok ada kebakaran, Bu, ini? Jalan Manggis jalan mana? Mau tabis deh, Kak. Ini nyebrang sini pian, karena jalan samping mau tabis. Belakang mau tabis. Oke, Bu, makasih, Bu. Itu kan untuk
tarik orang lah. Okay.
Hah? Kemana? Ah, di bawah. Aja nih. Bentar dulu yuk.
hijau, kayak mana? Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Mbah, dapat di mana?
HP nah. Hei, jepret aja. Belakangnya godam lah. Belakangnya kayak apa? Besi mikrokil. Ini atasnya lagi. Wah, hilang lah. Maju. Pak, menggulung. Saya gulung satu. Ding. Jangan diangkat, ding. Lain. Kenapa mam tadi kan ada? Hitam loh mam. Mam tadi. Hitam yang mana kesiring itu loh? Anak 01 kabrakan. Bah lah. Wah, jejak taruh. Ini urusan dulin. Bah lu. Itu tangan tuh. Aku sempat takut nih muka genderia di mana. Kok kacil warung untung tahu sih Den. Kuring bejar. Bangun. Siapa tadi itu komber kombi ber teh? Di komber ada om tah kali ya. Santai. Awas lah orang di dalam di ano. Jadi untuk api 100% padam sekitar jam 4 atau jam 5 lupa. Ceham kecamatan. Ada. Bisa. Sekitar pukul jam berapa? Mana si Abang bawa HP nih? Jam berapa HP kamu? Jam 5.31. Ya sekitar. Oh ya, makasih Mas. Jadi untuk TKP di Gandaria. Untuk api 100% padam. Untuk kebakaran sekitar jam 5, untuk yang padam jam 5:31 kita. Jadi itu aja informasinya di TKM. Coba untuk balik kanan karena di sini sudah banjir. Oke, selamat sore.